Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi dengan saya di channel Octavian Roni. Kali ini saya akan memberikan video cara semai sawi dari biji yang didapat dari indukan. Nah ini teman-teman, ini sawi yang sudah berbunga dan ini sudah siap untuk kita panen, tinggal tunggu kering. Setelah buah ini sudah kering, selaput buah ini, nah di dalam ini ada bijinya teman-teman. Nah setelah kering ini, nah baru kita ambil dan kita belah untuk selaput dari biji ini ya teman-teman. Nah ini sawi yang saya tanam di paralon bekas. Ini saya biarkan, tidak saya pedulikan teman-teman. Nah ternyata sawi ini sudah berbunga. Nah ini calon-calon biji ya teman-teman. Ini siap untuk berbunga. Nah ini teman-teman calon buah sawi yang di atas, dan ini bunga. Dan di bawah ini sudah mulai tumbuh biji teman-teman. Sangat mudah sekali ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah selaput biji sawi ini sudah kering, kita siap panen dan kita cabut dan kita pindahkan di media semai ya teman-teman. Kita tunggu ya, mungkin sekitar 1 minggu lebih ini siap kita ambil. Oke, kita tunggu ya 1 minggu.